ramai dengan pemberitaan politik tanah air. Informasi rumah Rina Gunawan hingga tindakan tegas Kapolri jadi topiknya. Ini dia 5 berita terpopuler Genpi.co minggu ini. Tenaga ahli kantor staf presiden KSPAD Irfan Pulungan mengaku adanya kesan buru-buru dalam RUU Cipta Kerja. Sebelum ia menjabat sebagai KSP, Ade Irfan sempat mengaku pusing saat membahas draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pengakuan mencengangkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah soal begituan. Ini terungkap melalui vlog di kanal YouTube Crazy Nightmare Reel. Politikus Gerindra Arief Puyono menyebutkan Amerika Serikat memberi karpet merah untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo diterima di kantor Kementerian Pertahanan Pentagon Amerika Serikat dalam rangka melanjutkan pembicaraan tentang kerjasama di bidang pertahanan. Kapolri Jenderal Idam Aziz tidak mau setengah-setengah untuk menuntaskan kasus suap tentang penghapusan Red Notice Joko Chandra. Idam pun berjanji menindak semua yang terlibat dalam kasus tersebut, baik jenderal ataupun perwira lainnya akan ditindak. Rina Mustikana Gumilang Gunawan atau yang dikenal dengan nama Rina Gunawan merupakan artis yang sukses berbisnis dan mereka tinggal di rumah yang begitu nyaman. Potret rumahnya menarik perhatian netizen kala Rina kerap mengunggah fotonya di Instagram.